Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Adhari Muhammad dan dalam tutorial ini kita nak belajar tentang macam mana kita nak repair overexposed photos. Okey, jadi saya ada beberapa keping gambar yang overexposed. Kita tak perasan gambarnya overexposed masa tu. Jadi melalui Lightroom kita boleh buat banyak pembetulan dan saya akan terangkan sedikit demi sedikit apa yang diperlukan untuk menjadikan gambar ni boleh dipakai semula. Okey, apa yang perlu kita buat ialah first kali kita kena tahulah gambar tu overexposed. Jadi macam mana ciri yang menunjukkan dia tu overexposed? Yang pertama, okey, kalau kita tengok pada skin tone dia, detail dah tak berapa nampak eh. Benda yang sepatutnya, kulit yang sepatutnya warna sawo matang ataupun cerah kuning, tapi dia dah jadi macam terlalu putih. Jadi itu menunjukkan satu ciri overexpose dalam gambar. Jadi cara nak repair senang je. Kalau dalam Lightroom kita boleh gunakan beberapa slider. Yang pertama adalah exposure. Saya tak galakkan tarik slider macam ni terus, tapi saya galakkan type nilai macam -1. Okey. Kemudian kalau tengok agak underexpose, dan kita kurangkan kepada 0.90. Okey. Jadi katakan saya tengok semula. Okey, quite okey. Then kita tengok tempat lain, kalau macam area-area ni nampaknya agak putih juga. Jadi apa kita buat ialah kita nak suppress highlight tu dekat belah sini. Jadi kita ambil ni highlight, kita kurangkan sikit. Sikit je. Yang banyak sangat. Okey, white pun sama, kita kurangkan. Okey. So jadi kalau tadi gambarnya overexposed, sekarang dah lebih baik. Jadi itu saja tutorial hari ini. Hopefully berguna kepada anda dan terima kasih kerana menonton.